Okey, assalamualaikum guys. Ha, hari ni kita ada dekat KS Homoto eh. Ha, hari ni dekat KS Homoto lagi kita nak review sebiji motosikal daripada Suzuki. Okey guys. Ha. Nampak kat belakang. Ganti yang ni. Ha, yang ni. Okey, jom kita tengok. Okay guys, ini dia Suzuki Ridernya yang korang nak tengok sangat tu. Jadi tak boleh nak test ride yang ni sebab orang punya, orang dah booking lah. Dia dapat walk around je lah. Rim dia masih sama macam Suzuki belang lah. Korang mesti korang dah tahu lah sebab apa video aku dikira lambat sikit lah. Tengok secara dekat. Okey. Oh. Bagus terang ada lampu. Tengok enjin dia. Masih samalah dengan yang model sebelumnya. Okey. Ini dia punya kompartmen berapa? 1.5 kg maksimum, 1.5 kg gula bubuh dalam ni lah. Kita tengok dia punya panel meter eh. Tu dia. Okey, kita ada indicator jam dekat sini, ni odometer. Dan ini set RPM lah, RPM di atas ni. Kita ada logo-logo sensor yang lain lah di tepi ni. Signal. Ini lampu FI, throttle body punya FI. Ni coolant. Lepas tu ni lampu tinggi lah. Di kiri kanan ada dua button lah. Ni select dengan adjust lah. Kunci dia macam ni lah. Lepas tu dia punya switch-switch yang ada macam ni, sini ada starter. Cuma dia, aku rasa dia kurang stop engine punya switch dekat sini. Patut ada, kalau 150 punya motor biasa ada stop engine punya switch kan. Aku tak tahulah kau ada tempat lain ke kan. Lepas tu macam ni switch lampu tinggi rendah. Apa, pass pun tak ada, switch pass. Kalau ada baru shock guy. Okay. Untuk bahagian lain-lain tu mungkin banyak korang dah tahu lah kan. Exhaust dia ni nampak macam kecil sangat lah exhaust ni. Kalau besar sikit dia rupa dia tu macam RSX kan. Barulah mantap guys. Kuasa lah. Yang lain pada aku semua okey lah. Brake, clutch, tak adalah rasa keras sangat clutch tu. Cuma compartment ni korang fikir-fikirlah 2-3 kali kalau nak letak telefon kat dalam tu. Enjin kat bawah kan, dia panas. Nanti meletup handphone, korang cakap Suzuki Rider yang masalah pula nanti. Memang
kena hati-hati lah yang tu. Ni mungkin untuk lubang sensor kot. Overall lain semua biasalah kan, cuma tak ada beza banyak sebenarnya kalau tengok daripada luaran dengan Suzuki Belang dulu. Cuma lampu biasa, reka-reka bentuk dia tu lain lah. Macam dulu Suzuki Belang dia bulat-bulat sikit body dia ni, petak-petak kan. Tapi aku rasa macam body, masa body yang sama kot. Ya, yeah. Rim pun corak rim yang sama dengan Suzuki Belang dulu. Jadi itu sajalah untuk video kali ni. Tak boleh nak test ride sebab motor orang. Orang dah booking motor ni. Bukan motor untuk test ride ni lah. Jadi video hari ni sampai sini dulu. Kita jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sila komen untuk review motor seterusnya. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Minta maaf, ain't no bling-bling kat sini. Tak ada kereta mewah-mewah, ain't no rich kid kat sini. Tak ada perempuan kiri kanan, ain't no playboy kat sini. Cuma banyak kisah hidup yang ada kat dalam ni. Cause ini lagu budak miskin.